Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Nu'aim di dalam riwayat daripada Imam Baihaqi, beliau meriwayatkan tatkala ibu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersama dengan pembantunya Barkah, yang saat itu Sayyidah Aminah pergi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, di Yathrib, maka kemudian Aminah pulang bersama dengan Nabi Muhammad. Sampai di desa Abwa, maka famaridat, sakitlah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ittajahu yuridunal audah, tatkala mereka itu ingin kembali ke Mekah Al Mukarramah, apa yang terjadi? Wa fit tariq fujiat Aminatu ummu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terkejutlah, tersentaklah satu penyakit, datang penyakit yang tidak diharapkan kepada Sayyidah Aminah binti Wahab, muji'ah, yang mana sakit itu sangat sekali menderita dan diderita oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ketika itu Sayyidah Aminah binti Wahab dalam keadaan matanya memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dikatakan lam talbath anizdadat washtaddat, dalam keadaan tak kunjung lama, bertambah parah penyakitnya, bertambah parah derita yang dialami oleh Sayyidah Aminah. Thumma nadarat ila waladiha, lalu dia memandang kepada wajah anaknya, Ghulamun Yafa', di mana anaknya yang saat itu barulah tumbuh di usia 5 tahun atau di usia 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Wa qalat fi sautin adhaf, dengan suara yang terbatah-batah, Sayyidah Aminah binti Wahab kemudian dia melakukan dan mengatakan satu perkataan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini adalah anak yang terlahir dalam keadaan suci, dan aku bangga, aku telah melahirkan bayi yang suci, bayi yang terlahir dalam keadaan bersih, yang kelak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabinya para umat, nabi awal sampai nabi akhir zaman. Perkataan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan barakallahu fika min ghulami, yang mengatakan semoga Allah Ta'ala memberkahi engkau wahai anakku, yabnalladhi min haumatil himami, yang mengatakan duhai anakku yang terselamatkan dari penuh kematian dan dari pedihnya kematian yang sangat mengerikan, najah bi'aunil malikil allami. Sayyidah Aminah mengatakan sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa akan selalu meliputi dan melindungimu wahai anakku. Fudiya ghadat ad-darbi bis-sihami. Sayyidah Aminah mengatakan ditebus dengan 100 unta. Jika aku lihat mimpiku yang dia mengatakan in sahama absartu fil manami fa anta mab'utsun ilal anami, jika memang benar apa yang aku lihat di dalam tidurku, maka sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad adalah seorang anak yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, tub'atsu bit tahjiji wa bil islami, engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama ini, dan engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa panjinya Islam. Lalu dia mengatakan tub'atsu bit tahjiji wa bil islami dina abika al barru ibrahami, engkau telah membawa agama yang suci, agama yang hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sayyidah Aminah menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah ada duduk di sebelah kepala Sayyidah Aminah.
Tak lama kemudian tsumastajma'at ma bagiya fi jasadihal marid min quwwa. Tak lama daripada apa yang dia ucapkan tadi itu, hanya tersisa sedikit daripada kekuatannya. Lalu kemudian Sayyidah Aminah mengatakan dan memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, kullu hayyin yamut. Semua yang hidup akan meninggal dunia. Bukullu jadidin bal. Semua yang baru akan usang dan akan punah. Wa kullu kabirin yafna. Semua orang tua akan meninggalkan anaknya dan akan meninggal selama-lamanya. Wa ana mayyitun wa dhikri bakin. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dan aku akan menjadi mayit. Sementara kenanganku dan namaku akan selalu terkenang. Karena bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, Rasulullah yang membawa keharuman nama ayahnya dan ibunya. Qad taraktu tayran wa waladtu tuhra. Aku telah meninggalkan seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenangan yang manis, dan aku telah melahirkan seorang bayi yang suci. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masyaikhana telah mengatakan, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam meninggal dalam keadaan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaikhana mengatakan, masihkah ada kita yang saat ini ya yang membincangkan dan berkata buruk terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aminah ibunda siapa? Sayyidah Aminah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berani mengatakan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak selamat, maka tak seorang pun dari kita akan selamat nanti di hari pembalasan. Kita harus tahu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ajarkan kepada anak-anak kita akan pengorbanan Nabi Muhammad, akan perjuangan Nabi Muhammad, suka dan duka Nabi Muhammad, derita Nabi Muhammad. Di dalam memperjuangkan agama ini tidak mudah, tapi semua ini adalah butuh pengorbanan.